Aku mengapung di telagamu, mendung pun gugurkan hujan. Angin bertiup berlangsung itu bermula dari pengamatan saya tentang suku Baduy yang kemudian saya tuliskan untuk media saya tempat saya bekerja. Kemudian saya penasaran karena di sana ada potensi-potensi bunyi atau potensi-potensi musik. Dan saya tertantang untuk mengeksplorasi apa yang ada di sana. Maka saya amati mereka punya kecapi, mereka punya seruling, mereka punya karinding. Dan dari sanalah berangkat musik yang kita gelar malam hari ini. Jadi ketika saya sedang membuat lagu tentang Baduy ini di sebuah warung di Ciboleger namanya, itu sudah malam dan tiba-tiba banyak kepala muncul di balik jendela. Rupanya diintip oleh anak-anak SMP yang penasaran. Mereka cukup banyak melihat proses penciptanya dan kemudian mereka bertanya bahwa apakah Bapak sedang membuat lagu untuk mengikuti lomba. Kemudian tadi saya cerita juga tentang Ibu Misna di mana saya bikin lagu di rumahnya. Ibu Misna juga bercerita paginya bahwa dia mimpi tentang lagu saya itu. Ini adalah perayaan kita bersama-sama, merayakan perbedaan. Kita hikmati dengan kegembiraan. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama dalam tempo 3/4. Na 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 na. Apa event ini, saya berharap bahwa event ini bisa mengingatkan kita semua bangsa Indonesia bahwa rasanya kita harus kembali lagi berguru kepada tradisi, berguru kepada adat. Karena dari adat dan tradisi itulah kebijaksanaan atau kemuliaan hidup bisa tercapai. Makin keras.